Ya, kita lanjut ke kampung kita, Encik Tuan Empan ni perencanaan nampak ni. Betul. Kota Pekan Baru, Encik Tuan Empan nak membangun daripada unit sekolah baru Encik Tuan Empan di tahun 2024 ni, di mana Encik Tuan Empan ini diharapkan oleh Komisi DPRD Pekan Baru Encik Tuan Empan ini tidak ada kendala untuk memenuhi daripada kebutuhan sekolah. Ya, ini Encik Tuan Empan untuk memenuhi kebutuhan sekolah bagi siswa yang tentunya kesulitan mendapatkan sekolah dengan adanya sistem zonasi. Nah, seperti apa kabarnya tu? Moh, kita tengok. Pembangunan unit sekolah baru atau USB di Kota Pekanbaru untuk tahun 2024 diharapkan oleh anggota Komisi 3 DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan dapat segera direalisasikan dan tidak ada kendala. Ia mengatakan adanya tambahan USB ini merupakan hal yang menggembirakan. Sebab unit sekolah baru tersebut dapat membantu para siswa yang kesulitan mendapatkan sekolah dengan adanya sistem zonasi. Ia berharap tidak ada lagi siswa yang putus sekolah akibat keterbatasan sekolah. Dalam hal ini, tahun ini ada dua, tak salah ya, di arah Bina Widya dan Tenayan Raya. Dan tidak terkendala, dan segera dibangunkan tahun lalu kan ada dua juga ya, di Ranci Pandak dengan Damelang yang kalau tak salah. Dan tahun ini mungkin siap untuk ini ya, untuk penerimaan siswa baru. Ini adalah progres yang dilakukan oleh pemerintah kota ya. Ini sangat sangat menggembirakan. Artinya walaupun tidak sesuai dengan harapan kita dengan laju pertumbuhan penduduk ya, naik baik tamatan SD menuju ke SMP, SMP ke SMA. Ini kita meminta lebih percepatan untuk pembangunan itu. Artinya dalam hal ini kan sistem zonasi ini kan sangat sangat ini ya, sangat merugikan masyarakat sehingga terjadinya putus sekolah ya kan. Sekolah di Kota Pekanbaru ini kan sangat kita sayangkan. Ia meminta supaya Pemko Pekanbaru mempercepat proses pembangunan supaya dapat segera dinikmati oleh para siswa lulusan di Kota Pekanbaru. Nurkomala Andika dan Sugiharto melaporkan.